Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqu hamdi. Salatu wassalamu ala rasulillahi khairul khalki. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita bisa berkumpul di sini di majelis ilmu dan kita mengawali kajian kita di malam hari ini dengan penuh khidmat dan khusyuk dan semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan balasan yang sempurna kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya tentu kita selalu berselawat dan salam kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan syafaatnya lah yang kita harapkan kelak di yaumil kiamah. Kita semua termasuk di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita malam hari ini dengan mengangkat sebuah tema yang cukup penting. Tema ini tema yang sangat asas untuk kita pahami setiap muslim, yaitu berkaitan tentang hidayah. Hidayah itu secara bahasa artinya petunjuk. Lawan katanya dolalah. Dolalah itu kesesatan. Nah, berkaitan dengan hal ini, saya ingin merujuk salah satu pendapat ulama besar, yang bernama Syekh Wahba Zuhaili dalam tafsirnya, dalam tafsir Munir. Di sini beliau memaparkan ternyata hidayah itu ada lima. Hidayah itu ada lima. Yang pertama, kata beliau, hidayah yang diberikan Allah kepada manusia itu namanya hidayah ilham fitrah. Hidayah ilham fitrah. Itu yang pertama. Hidayah ini dimiliki bayi yang sejak lahir. Ya, bayi yang sejak lahir. Di mana dia merasakan kebutuhan untuk makan dan minum sehingga dia menjerit meminta makan dan minum jika kedua orang tuanya lupa. Jadi ternyata kita ini manusia ini semenjak kita lahir ke dunia ini Allah telah memberikan yang namanya petunjuk atau hidayah. Cuman petunjuk dan hidayah di masa kecil itu namanya hidayah ilham fitrah. Apa buktinya? Buktinya tadi bayi bisa menangis kalau dia lapar. Jadi laparnya dia itu kemudian dia mengekspresikan dengan tangisan itu petunjuk. Sehingga begitu dia nangis apa yang terjadi? Orang tuanya jadi ngerti kan? Wah, anak saya nangis apa nih? Itu namanya hidayah dan petunjuk. Kemudian yang kedua, hidayah itu kata beliau ada namanya hidayah indra atau panca indra. Panca indra ini apa? Yaitu hidayah yang melengkapi hidayah pertama tadi. Nah, kedua hidayah ini sama-sama dimiliki oleh setiap manusia dan hewan. Nah, catat itu. Sama-sama dimiliki oleh setiap manusia dan hewan. Bahkan pada hewan kedua hidayah yang pertama ini itu justru proses perkembangannya lebih cepat daripada manusia. Kalau manusia nanti dia bertahap baru matang. Tapi hewan tidak. Begitu dia lahir ke dunia ini langsung nanti tidak berapa lama sempurna kedua hidayah itu. Makanya kalau kita perhatikan nih Pak, apapun yang baru lahir, ayam, kucing, apapun, hewan-hewan apapun, itu memang respon dari ibunya itu lebih cepat. Karena memang anaknya juga diberikan petunjuk yang tadi itu dalam bahasa agamanya hidayah, itu lebih cepat matangnya ketimbang pada diri manusia. Ada satu hewan yang ini sebenarnya diangkat oleh ulama ya. Namanya hewan itu anak burung gagak. Kalau bahasa kita apa burung gagak ini? Burung gagak yang hitam. Jadi burung gagak ini hitam, tapi dia nanti melahirkan anak warnanya
putih. Sehingga apa yang terjadi bapak-bapak sekalian? Ketika anaknya lahir dengan warna putih itu, subhanallah, induknya ini langsung meninggalkan, bahkan tidak hanya meninggalkan, tidak memperdulikan. Kenapa? Karena ketika dia mengendus dan melihat anaknya, melihat warnanya berbeda dengan warna dia, dia menduga itu bukan anaknya. Maka dia tidak perlu lagi mengurusin. Tapi masya Allah, di sini Allah ingin berbicara kepada kita. Apa itu? Ternyata anak burung gagak ini, yang namanya ini disebutkan oleh ulama bugos. Bugos. Ada doanya yang bagus, Pak. Ulama memberikan doa kepada kita. Ini kita hafal ini. Allahumma rizukna ya Allah, kama tarzuku bugos. Ya Allah, berikanlah kami rizki sebagaimana engkau berikan kepada bugos. Kenapa emang? Coba bayangkan. Anak yang baru lahir, hanya beberapa hari, ditinggal sama ibunya, secara logika, itu kan anak pasti mati ya. Siapa yang ngasih makan, siapa yang ngurusin, pasti mati. Yang pasti itu dia nggak dapat makanan. Karena dengan umur segitu, pasti layaknya hewan-hewan yang lain masih dipenuhi oleh ibunya. Tapi ini tidak. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala keadilannya, ini memang konsep rezeki. Tapi kita ingin menyampaikan, karena ini bahasanya tentang hidayah, Allah jadikan pada sisi-sisi mata bugos itu ada aroma yang sangat menyengat bau. Sehingga apa yang terjadi? Ketika aroma itu muncul dari diri si bugos ini, maka semut-semut yang ada di sekelilingnya mendatanginya, kemudian dimakan sama dia. Jadi tanpa ada induknya, tanpa ada ibunya pun, itu hewan ciptaan Allah tetap hidup. Nah, itu nanti akan kita kaitkan dengan poin-poin berikutnya. Kemudian yang ketiga, ini kalau bisa dihafal ya. Masih hafal enggak yang dua? Nah, udah lupa dan ini biasanya. Yang ketiga, hidayah itu Allah berikan kepada manusia namanya hidayah akal. Nah, hidayah akal inilah yang lebih tinggi, Pak, daripada kedua hidayah di atas. Manusia diciptakan sebagai makhluk berperadaban agar ia hidup bersama orang lain. Dengan nikmat akal ini, minimal manusia akan tahu dan akan mengerti apa yang terbaik buat dirinya, apa yang tidak baik. Makanya kita kan sering lihat, kalau misalnya ada orang di pinggir jalan ya, dengan kondisi lalu lintas yang begitu padat, kemudian tiba-tiba ada orang, misalnya katakanlah sepantaran Mas Kemal, dengan kondisi lalu lintas yang padat itu, tiba-tiba nih Mas Kemal nyelonong. Orang di sebelah, di sekitarnya teriak tuh, itu anak gak punya akal itu. Begitu ya. Kenapa? Lah orang udah jelas-jelas kelihatan tuh bahaya tuh. Dia bisa-bisanya nyelonong. Itu gak punya akal. Atau misalnya ada orang ketika dia bertemu dengan hewan yang membahayakan. Katakan ular begitu ya. Ular kan, saya sendiri paling takut sama ular. Karena di samping memang kita susah melihatnya, juga ular itu ya sangat berbahaya begitu. Nah, ketika ada orang dia sedang dekat dengan ular, tapi orang yang berakal ini nih, bukan anak-anak ini, orang yang berakal ini, yang diberikan Allah hidayah akal ini, dia tidak berusaha menghindar daripadanya, bahkan terkesan main-main begitu kan. Sebagaimana anak kecil tuh dipancing-pancing. Kalau di kampung saya dulu waktu kecil ada namanya sarang tawon. Ya. Kan itu udah ketahuan ya bahaya ya. Tapi sama anak kecil itu diambil apa namanya? Disambit ya, disambit. Udah disambit ya udah terang aja itu tawon. Demo langsung dikejar itu orang. Kadang-kadang kita sampai ke harus nyungsep ke sungai baru dia berhenti. Tawon itu militan sekali tuh. Dia enggak berhenti kalau misalnya targetnya tuh enggak dapat gitu. Nah, jadi orang yang berakal itu salah satu yang nampak dalam kehidupan sehari-harinya, ini minimal nih Pak ya, minimal orang yang berakal itu, dan orang itu nanti dikatakan berakal saat dia mampu mengkondisikan dirinya pada keadaan-keadaan yang memang itu baik buat dirinya. Jadi itu minimal loh, minimal fungsi akal itu. Jadi kalau misalnya orang itu ya, kita-kita yang sudah dewasa, banyak perbuatan yang dia lakukan secara akal
itu menyusahkan bahkan membahayakan dia, ya jelas itu orang tidak berakal. Harus kita katakan, harus kita berani mengatakan seperti itu. Karena secara prinsip dasar, siapapun orangnya kalau dia berakal, mesti dia menghindari hal-hal yang mencelakakan dirinya. Enggak mungkin enggak. Maka oleh ulama, akal ini adalah menjadi salah satu alat atau instrumen yang utama dalam mengakses wahyu kepada setiap pribadi. Akal itu. Atau dengan bahasa yang lain, bila tidak ada akal, kita tidak mungkin mampu mengakses wahyu tadi. Enggak mungkin bisa. Jadi akal inilah menjadikan kita ini mulia dan dimuliakan Allah. Karena akal ini tidak ada pada makhluk yang lain. Contoh misalnya, kalau ada orang berakal, kemudian di depan masjid, tiba-tiba dia ciuman, Pak. Walaupun yang dicium, disosor sama dia itu istri sendiri. Di depan masjid dia ciuman. Orang bilang apa itu, Pak? Di depan masjid loh. Kira-kira kita ekspresinya apa tuh? Ngelihat orang dua pasangan nih. Apalagi yang sudah beruban. Kan banyak yang viral itu ya. Mojok-mojok, selingkuh. Bukan yang masih muda. Di sini udah putih di atas. Mana kulitnya udah keriput lagi. Itu menunjukkan betapa lemah akalnya. Jadi oleh karena itu hidayah akal ini mesti kita syukuri bapak-bapak sekalian, karena ini adalah pemberian Allah yang sangat dahsyat, ya, yang sangat dahsyat. Tetapi ini ilmu yang sangat mahal. Seberapapun pentingnya akal itu pada diri setiap manusia, ini harus kita pahami ya. Tetapi yang namanya akal itu dia punya batas teritorial operasional. Apa maksudnya? Akal ini ada batas operasionalnya. Dan pada batas-batas itulah dia berfungsi. Kapan dioperasikan di luar batas itu, akal disfungsi. Tidak bisa berfungsi. Contoh. Ini daripada bingung ya, contoh. Kereta api wilayah operasionalnya di mana, Pak? Dia berjalan di atas rel. Kebayang enggak sama kita? Kalau tiba-tiba rel kereta api belok, misalnya nih di Bojonggede, pas di Villa Asia, dia belok kiri tuh menuju Pesantren Al Amin. Apa yang terjadi? Nyungsep semua. Akan membuat kondisi rusak. Betul ya? Kenapa? Jawabannya satu. Karena itu kereta api tidak berjalan, tidak beroperasi pada landasan pacu yang disediakan untuknya. Ini harus kita tarik. Terus apa kaitannya? Sama, akal ketika kita operasikan di luar landasan pacu yang Allah sediakan, berbahaya. Tetapi, meskipun demikian, sebelum kita jelaskan lebih jauh tentang hal itu, akal ini, ya, wilayah operasionalnya yang tadi kita sebut analogi kereta api tadi itu oleh ulama ada ditunjukkan ya, ada satu apa namanya, beberapa syarat yang kemudian akal itu baru beroperasi, minimal 4. Jadi akal itu kalau enggak ada 4-4-nya ini enggak bisa berfungsi. Sama dengan mobil. Mobil ini bisa jalan, satu paling tidak ya mesinnya bagus. Bannya enggak kempes, bensinnya ada, dan yang terpenting ada supirnya. Sekarang ada enggak mobil enggak ada supirnya? Udah ada katanya ya? Ada. Udah ada? Ada. Mobil enggak ada supirnya? Ada? Ada. Pakai remote. Pakai remote? Mobil-mobilan kali? Enggak, mobil beneran. Mobil beneran? Ya. Tapi dia operasionalnya gimana? Tetap dalam panduan remote? Bisa. Bisa? Ah iya. Tapi kalau ada enggak mobil bisa jalan enggak ada bensinnya? Bisa. Bisa, pakai apa? Listrik. Pakai list? Listrik. Ya, itu kan sama fungsinya. Ya, sama fungsinya. Atau yang kedua, bisa enggak mobil berjalan dengan benar enggak ada mesinnya? Mustahil ya. Mustahil. Bisa-bisa mungkin didorong-dorong sama bocah-bocah kali. Dari atas ke bawah, didorong tuh sama dia. Nah, meskipun seperti itu, nah, kita coba lihat ya, kita bandingkan dengan akal tadi. Nah, akal pun ada syarat-syaratnya supaya dia nanti bisa beroperasi. Ya, ini penting ya kita pahami ya. Nanti kita ini kajian adalah kajian yang paling mendasar, tetapi manakala kita tidak tuntas
dalam memahami yang sangat esensi ini akan berimbas kepada kehidupan kita selanjutnya. Manusia yang diberikan Allah nikmat akal itu tidak akan bisa berfungsi akalnya maksimal sebagaimana yang Allah maksudkan ketika menitipkan akal itu pada diri kita kalau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah supaya akal itu berfungsi, yang namanya ada panca indera. Dalam bahasa Arab namanya al-khawwas. Panca indera. Berapa panca indera kita? 5. 1. Penglihatan. 2. Jangan langsung ke hidung dong. Penglihatan. Pendengaran. Penciuman. Yang keempat? Raba. Yang kelima? Balik lagi kita ke SD nih. Bener rasa. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengerabaan, pengecapan ya, atau rasa. Ini syarat pertama, Pak. Orang baru bisa berpikir atau berfungsi akalnya dengan sempurna kalau ada panca indera. Yang kedua, syarat berpikir itu mesti ada yang namanya al-waqi'. Apa itu al-waqi'? Fakta yang diindra. Objek yang diindra. Kalau enggak ada itu enggak bisa orang berpikir dengan sempurna. Bisa-bisa, tetapi enggak sempurna. Sebagaimana bisanya bayi tadi bergerak, tetapi pergerakannya itu hanya dilandasi dengan hidayah yang pertama doang sama yang kedua. Makanya bayi ini kalau dia mau nete, walaupun matanya belum melihat, walaupun lisannya belum bisa berucap, walaupun pendengarannya belum sempurna, namanya bayi kalau mau nete mesti yang dituju pentil air apa? Pentil daripada maknya. Nah itu kan di situ banyak tuh. Lebar itu kan? Lebar enggak? Ini jangan pura-pura enggak tahu nih bapak-bapak ini. Subhanallah. Nah, ini kan udah pengalaman semua ini. Lebar kan? Kenapa coba si ibu ini kalau pengen ngetes enggak dikasih putingnya, Pak? Ini kita ngaji nih, ya, bukan porno. Kenapa misalnya ketika ibunya nyodorin yang bahagian sebelah sini misalnya? Itu anak pasti enggak mau, Pak. Kenapa dia bisa enggak mau? Dia belum bisa ngelihat, dia belum bisa mendengar, kenapa dia enggak mau? Atas hidayah petunjuk yang tadi. Pengecapan tadi. Makanya dia ditunjukkan. Subhanallah. Kadang kita memang enggak berpikir hal-hal seperti ini. Tapi begitulah cara Allah menciptakan manusia. Maka Allah mendeklarasikan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu yang kedua. Jadi satu apa tadi? Panca indera, yang kedua al-waqi'. Fakta yang diindra. Yang ketiga syarat berpikir itu ada namanya ad-dimag. Ad-dimag itu apa? Otak. Bapak-bapak sekalian jangan salah paham. Otak beda dengan akal. Kalau otak itu syarat untuk berpikir. Bukan tempat berpikir manusia. Buktinya apa? Sekarang coba kita cari orang gila. Orang gila itu jelas toh bukan berakal kan? Orang gila itu enggak berakal kan? Tapi kalau kita rogoh otaknya orang gila itu ada apa enggak di situ? Ada. Ini bukti nyata betapa otak itu hanya sekedar syarat, Pak. Ya, hanya sekedar syarat, bukan tempat di mana manusia berpikir. Berpikir itu akal. Kemudian yang keempat, syarat berpikir supaya manusia mampu memaksimalkan fungsi akal yang Allah berikan itu ada namanya ma'lumat sabiqat. Apa itu? Informasi terdahulu. Maksudnya bagaimana? Kalau tidak ada ma'lumat sabiqat, manusia tidak akan pernah sempurna berpikir sampai kapanpun. Contoh, kita yang hadir di sini, kalau kita berbicara, menguraikan kata-kata, menjelaskan sebuah ilmu tentang misalnya pesawat, dipastikan uraian dari kita itu pasti ngaco. Kenapa ngaco? Karena kita tidak punya maklumat tentang pesawat. Kalau Pak Muhammad misalnya ngobrol sama kita nih,
Sini jamaah, saya jelasin. Apa yang mau dijelasin Pak Muhammad? Saya akan menjelaskan tentang ilmu anatomi manusia. Padahal beliau tidak ada ilmu di sana. Lalu beliau ingin menjelaskan tentang itu. Apa yang terjadi? Bisa-bisa obeng dibilang tang. Begitu ya. Kenapa? Karena tidak punya informasi tentang itu. Nah, anatomi itu bidang terkait berbicara tentang tubuh manusia. Nah, jadi tanpa kita sadari sebenarnya keempat unsur inilah nanti baru manusia bisa berpikir dengan sempurna. Udah, satu. Yang kedua berkaitan dengan akal ini, tadi apa yang saya sampaikan, dia tidak akan bisa beroperasional kalau di luar landasan pacu yang disediakan Allah. Maksudnya bagaimana? Akal tadi yang ada pada diri setiap manusia itu akan bisa berfungsi pada pada wilayah-wilayah yang memang dia diizinkan dan diberikan Allah kemampuan untuk berpikir di wilayah itu. Kalau di luar itu enggak bisa. Sekarang pertanyaannya, di mana wilayah yang akal tidak bisa berpikir? Tidak bisa berfungsi maksud kami. Yang pertama, di wilayah yang memang tidak nampak oleh mata zahir, atau yang kita sebut dengan goib. Goib itu dalam Islam, terminologi goib itu hari ini memang agak sempit mendapatkan makna tentang goib. Tapi sejujurnya, goib itu adalah lawan kata daripada hadir. Kalau hadir berarti ada. Kalau goib enggak ada. Berarti bapak-bapak sekalian, akal atau dengan bahasa yang lain, manusia tidak akan pernah bisa berpikir tentang masa lalu. Jadi kalau ada misalnya datang tiba-tiba ke sini, dia cerita, saya 50 tahun yang lalu, padahal umurnya baru 20 tahun. Ketemu dengan ini, ketemu dengan kiai ini. Itu ucapan orang tersebut, ya. Ucapan orang tersebut bisa kita pastikan bahagian daripada sama dia sedang ngigo. Kenapa? Karena dia sedang menceritakan sesuatu yang tidak nampak, atau dia sedang mengoperasikan akal di luar landasan pacu yang ada. Jadi tentang masa lalu manusia nggak bisa berpikir tentang itu. Satu. Yang kedua, tentang masa depan. Jangankan 10 tahun, jangankan 5 tahun, jangankan setahun. Besok kita semua di sini tidak ada yang tahu besok apa yang akan kita kerjakan. Enggak ada yang bisa berani memastikan. Pak Rana misalnya, besok saya akan bersama cucu. Udah nelpon tadi. Saya akan nimang cucu, enggak bisa dipastikan. Jadi seluruh yang goib-goib, manusia sejatinya tidak akan pernah bisa berbicara dan menjelaskan tentang itu, kecuali, nah, ada kecualinya ya, ini dipahami ini. Apa kecualinya? Kecuali ada dalilnya. Apa dalil itu? Petunjuknya. Kalau ada petunjuknya bisa. Tetapi petunjuk ini pun ada kriterianya. Tidak setiap petunjuk kemudian nanti bisa kita simpulkan cerita yang disampaikan masa lalu itu menjadi cerita yang pasti benar. Karena dalam hal menggunakan petunjuk ini ada kualitasnya. Ada grade A, grade B, grade C. Kalau kita lihat produk-produk, ada asli, ada KW begitu ya. Nah, petunjuk-petunjuk ini, dalil-dalil ini, tidak setiap dalil kemudian menghantarkan pada kesimpulan yang pasti benar. Contoh yang tadi yang saya sampaikan. Oh, kalau ada orang nanti datang ke sini, cerita dia. Ini kalau nggak salah pernah saya sampaikan ya di majelis dua itu. Terkait dengan peristiwa masa lalu. Maka oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, ya, lewat nikmat hidayah akal ini, sekali lagi, jangan coba-coba operasionalkan di luar tempat wilayah operasional akal itu sendiri. Kapan kita operasikan di luar landasan yang ada, maka pasti akan ngaco. Pasti akan menimbulkan kerusakan. Nah, demikianlah dengan kita hidup ini, bapak-bapak sekalian. Apa kaitannya nih? Walaupun ngantuk-ngantuk dikit ini. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita hari ini, inilah yang menjadi sebuah alasan yang pasti untuk kita
terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya yang keempat, ada berapa tadi? Nah, udah lupa nih. Yang keempat, satu hidayah ilham fitrah, yang kedua hidayah indra, yang ketiga hidayah akal. Yang keempat sekarang, hidayah, supaya kita paham. Yang keempat apa? Hidayah agama. Nah, jadi beda, Pak. Tidak semua orang yang berakal itu, yang diberikan Allah akal kepada setiap manusia ini, faktanya kan enggak semua beragama. Benar enggak? Maka hidayah, manusia membutuhkan hidayah yang lebih tinggi lagi, yang nanti kita sebut dengan hidayah agama. Petunjuk Islam. Kalau orang sudah mendapatkan hidayah agama ini, maka dia pasti akan terbimbing dan dihantarkan pada tujuan yang sebenarnya. Kalau akal belum tentu. Walaupun akal tadi merupakan syarat utama. Tapi kapan manusia hanya mengandalkan akal, maka dia akan berbahaya. Ini kalau dalam Islam, yang mengandalkan akal ini namanya akidah Mu'tazilah. Mereka-mereka yang punya akal cerdas, tapi menjadikan akalnya di atas wahyu. Menjadikan akalnya di atas petunjuk agama. Semua mereka timbang, mereka nalar, mereka putuskan sesuai dengan akalnya. Kalau ini yang terjadi, bahaya. Dan ini sudah terjadi memang. Makanya dalam agama ada namanya akidah Mu'tazilah. Mereka-mereka ini adalah orang yang selalu mendewakan akal. Nah, kita nggak boleh gitu, Pak. Kita nggak boleh gitu. Meskipun tadi peran akal itu sangat sangat esensial dalam kehidupan manusia, tapi manakala kita jadikan akal itu sebagai pemandu utama, maka kita akan tersesat. Jadi supaya bagaimana supaya kita tidak tersesat? Maka kita jadikanlah agama setelah akal. Akal ini kemudian ya yang merespon bimbingan wahyu ini. Kalau di sini bahasanya hidayah agama ini. Nah, baru klop tuh, baru nyambung, baru enak. Barulah manusia itu akan berada pada jalur yang mana di jalur itu dia nanti ujungnya akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Yang kelima, ini yang lebih tinggi lagi, Pak. Apa hidayah yang kita butuhkan? Yang kelima adalah hidayah pertolongan ataupun taufik. Inilah yang kita minta 17 kali minimal sehari semalam. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Tuh. Ya Allah, tunjukkan kami ya Allah ke jalan yang lurus. Orang-orang yang membaca doa ini bukan berarti bukan orang Islam. Toh dia sudah sholat. Tapi kenapa kita mesti mengucapkan doa itu setiap hari? Ihdinas siratal mustaqim. Ini menunjukkan berarti tidak setiap orang yang beragama, tidak setiap orang Islam, dia senantiasa tertunjuki pada jalan yang benar. Karena ada dominasi hawa nafsu. Kemudian ada juga peran akal. Ketika peran akal dengan hawa nafsu tidak sinkron, maka manusia juga akan punya potensi besar untuk tersesat. Maka kita tidak ingin. Karena semua kehidupan yang singkat ini, yang Allah berikan ini, kita ingin melewatinya dengan penuh ketaatan sebagaimana bimbingan dan tujuan Allah menciptakan kita. Maka kita butuh hidayah ini, yang kelima, ini yang terakhir ini. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Inilah taufik, Pak. Inilah hidayah. Dengan kita sudah mendapatkan hidayah agama, lalu kemudian kita mendapatkan taufik. Dan ini tidak semua orang mendapatkan. Tidak semua orang mendapatkan. Subhanallah. Maka hari ini banyak orang yang kalau kita lihat secara johiriyah udah mantap banget tuh dalam beragama, tapi toh banyak juga yang tergelincir pada akhirnya, bahkan tidak sedikit yang berakhir dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah wal iyauzubillah min zalik. Jadi kita minta sama Allah, kita ini senantiasa terbimbing dengan hidayah agama, lalu kemudian yang menjadi ya, yang menjadi evaluatornya itu ada hikmah, ada taufik dalam diri kita, sehingga kita semua betul-betul berjalan di jalan yang memang Allah ridhoi. Jadi kelima hidayah inilah ya. Sekarang tinggal pertanyaannya adalah, coba kita renungkan masing-masing, apakah kita sudah mendapatkan lima ini? Kalau tidak, berarti kita masih punya tugas banyak. Artinya kita mesti selalu mengupgrade ya. Kalau bahasa sekarangnya mah, kalau bahasa syariatnya mah istiqomah. Jadi istiqomah itu jangan kita terjemahkan stagnan, bukan.
Istiqomah itu artinya adalah orang yang senantiasa setiap hari semakin baik. Semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itulah istiqomah. Kalau stagnan bukan. Walaupun itu baik. Tapi ada yang lebih baik lagi. Selalu dia semakin baik, semakin baik, semakin baik. Maka oleh karena itu yang terakhir ya kajian kita malam hari ini. Yang mungkin kami anggap ini adalah kajian yang sangat penting untuk dipahami. Dan lebih daripada itu, setelah kita pahami, kita renungkan. Setelah kita renungkan, ya nanti baru kita amalkan. Maka oleh karena itu, lewat beberapa penjelasan Syekh Wahba Zuhaili ini, kita menjadi paham bahwa ternyata kita ini adalah makhluk Allah yang tidak punya daya upaya, apalagi kalau untuk menyimpulkan apa yang terbaik buat saya. Kita tidak punya kapasitas di situ. Kecuali kita merujuk kepada bimbingan agama. Kalau kita merujuk kepada akal, itu akan berpotensi besar kita akan salah, Pak. Dalam hal apa saja. Apalagi dalam, yang terakhir nih. Apalagi dalam menentukan masa depan kita nanti di kampung Yaumil Kiamah. Tidak akan mungkin kita bisa, Pak, menentukan hal itu. Apa sikap kita? Apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita persiapkan, semua manusia tidak akan bisa. Kecuali apa? Kecuali dia menundukkan akalnya di bawah bimbingan agama tadi. Kalau enggak, makanya sekarang kan banyak ulama, tapi juga banyak yang penyamun, banyak yang penipu. Kenapa itu? Mereka-mereka itu sudah punya dapat doktor, bukan doktor sembarangan, tapi doktor di bidang ilmu-ilmu tertentu, spesifik. Ilmu tafsir, segala macamnya itu. Tapi toh pada kenyataannya tidak kan? Nah inilah. Dan sebaliknya, Masya Allah ya, di dalam Islam itu, kita semua punya kesempatan. Punya kesempatan yang sama untuk menjadi kekasih Allah. Punya semua kesempatan. Hanya kita mau gak melewati proses itu. Nah, terkadang kita juga salahnya apa? Kita mengandalkan akal, Pak. Contoh, kita menganggap hari ini, subhanallah ya, ini sering saya ulang-ulang supaya kita tidak terjebak pada pemahaman yang keliru ini. Kita selalu menganggap kalau keadaan ekonomi kita membaik, maka pada saat itu kita sedang disayang oleh Allah. Belum tentu, bisa iya, bisa enggak. Apa indikator yang menunjukkan bahwa orang itu dalam kasih sayang Allah? Maka lihatlah keterikatan dia kepada aturan agama tadi. Hari ini kan coba, Pak. Sekarang sengaja dibingungkan umat manusia sehingga apa yang terjadi, umat Rasulullah ini menghabiskan potensi-potensi terbaiknya untuk sesuatu, justru sesuatu itu bukan terbaik buat dirinya, bahkan untuk membinasakannya. Jadi oleh karena itu bimbingan taufik hidayah ini sangat-sangat-sangat kita butuhkan. Agar apa? Agar kita melewati kehidupan ini senantiasa berada pada koridor yang sebenarnya. Kalau tidak, sekali lagi ya, akal adalah nikmat Allah yang sangat agung. Tapi jangan coba-coba putuskan semua perbuatan kita, cita-cita kita, keinginan kita. Jangan coba-coba, Pak. Ini titik nih. Ini perlu digaris bawah ini. Kalau ada spidol dibikin tuh warna merah tuh. Jangan coba-coba apa namanya? Spidol. Stabilo. Stabilo bila perlu tuh. Dikasih tuh warna merah, stabilo warna merah. Jangan coba-coba ya berbuat, bertindak, berpikir, bercita-cita berdasarkan petunjuk akal. Jangan coba-coba. Terus bagaimana? Akal itu tundukkan di bawah bimbingan agama. Baru pasti benar. Nah kodanya agama. Begitu. Jadi jangan dibolak-balik, Pak. Hari ini yang terjadi tadi yang saya bilang, di mana manusia hari ini menjadikan akal sebagai nahkoda utamanya. Maka bimbingan wahyu dan topik ini enggak perlu bagi sebagian orang. Mau ngapain coba saya jikir-jikiran? Mau ngapain saya ta'lim? Mau ngapain saya sholat duha? Mau ngapain saya sholat tahajud? Enak tidur di kasur yang empuk sama bini yang cantik. Kayak enggak ada kerjaan aja saya ngeluarin duit sedekah, infak, saya yang cari duit. Ini semua terjadi menjadi sebuah pemahaman. Bahkan terlembagakan. Ini yang kita khawatirkan. Nah, kita-kita hari ini pun duduk di sini bukanlah sebuah kebetulan, tapi sudah Allah atur. Sudah Allah atur, dan inilah nikmat yang mesti kita paling syukuri, Pak. Di mana kita senantiasa disentuh, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat siapa? Bisa lewat saya, bisa lewat Pak Haji Didin, bisa lewat yang lain-lain. Ini yang perlu kita syukuri, karena inilah nikmat yang paling besar.
Karena seberapapun kita suksesnya dalam kalimat dan kata-kata indah manusia hari ini, kalau toh nanti kita pada akhirnya berakhir dengan kesulitan, berakhir dengan su'ul khotimah, muat apa, Pak? Betul enggak, Pak Muhammad? Tapi walaupun kita, ya syukur-syukur sih, dunia enak, akhirat mantap. Ini kan dunia nyungsep, akhirat belangsak. Kalau kemana lagi kita perginya? Iya. Udahlah susah. Sekarang terjadi, Pak. Sedikit lagi. Sekitar sebulan lah kurang lebih yang lalu, ada orang datang ke rumah. Saya sebenarnya, Pak Muhammad, paling anti yang namanya kalau berhadapan dengan sales. Kenapa? Saya udah tahu ujung-ujungnya. Cuman hari itu, qadarullah, dia datang dari masjid tuh, masuk ke pagar, saya keluar dari pintu rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terus masuk dia, enggak pakai basa-basi lagi. Iya, kenapa Mas? Nyari siapa? Enggak, Pak. Saya boleh duduk, Pak? Oh iya, boleh. Ya, masa saya larang kan? Duduk dia. Bapak boleh duduk sama saya, Pak? Anggap saya anak saya, anak sendiri, Pak. Iya, mau ngapain, Mas? Udah mulai buka-buka resleting tasnya tuh. Dibuka resleting tasnya, keluarlah cairan sebesar apa namanya? Kayak gig apa tuh? JPU ya? Minyak urut JPU tuh. Tapi warnanya agak krem-krem. Wah, ini dia nih yang saya takutkan, saya bilang. Datang juga dia nih. Begitu dibuka langsung, sini Pak, saya ini dari hasil getah kayu apa gitu di Bima. Tapi ini jarang, Pak. Ini jarang, ini langsung dibawa dari sana, Pak. Langsung dibuka, langsung ditarik tangan apa kaki saya, dipijit-pijit sama dia. Kebetulan enak juga. Ya udah terusin dah, saya bilang gitu. Diturusin sama dia, pijit terus ya kan. Habis itu udah hangat, emang hangat. Datang temannya lagi. Waduh, dikeroyok nih saya pikir. Agak tuaan. Maaf ya Pak Ustadz, kalau adik saya nggak sopan, ya nggak apa-apa Pak. Begini Pak Ustadz, kalau mau lebih mantap lagi, lebih hangat lagi, nih ada daun-daun, setelah diolesin ini minyak, tempelin nih Pak Ustadz, daun-daun. Dipraktekin sama dia langsung, ditempelin di sini, di belakang saya. Emang hangat banget tuh. Wah, saya pikir dalam hati saya, kan saya orangnya mas gampang masuk angin. Wah, ini saya butuh nih. Cuman saya takut nih masalah di harga ntar nih. Ya kan, saya khawatir dengan masalah di harga nih. Urut-urut-urut semua udah selesai. Begitu udah selesai, udah tiba saatnya. Nah, ngobrol-ngobrol, saya ambil minum teh manis. Ternyata ini orang lapar juga, Pak. Saya keluarin pisang, pisang ambon. Kebetulan ada pisang ambon di situ. Itu gede-gede segini. Masya Allah, 5 gak ada berhenti-berhentinya tuh. Makan-makan habis. Saya mikir, wah ini jangan-jangan orang lapar ini. Habis dia ngurut saya, makan pisang. Saya pikir kan cincai lah kan, dia ngurut saya kasih pisang begitu kan, supaya saya ada bargaining juga nih, kalau saya nanti harga nggak cocok saya nggak jadi kan begitu. Nah setelah itu saya bilang, ya ini bagus ini, sekarang harganya berapa? Oh murah Pak Haji, murah Pak Ustadz, biar berapa? Ini biasa berapa dia bilang, cuman gini aja lah sama Pak Ustadz ini ngambil berkah 175 aja. Waduh ini dia nih saya bilang, 175 segini nih, wah mahal banget saya bilang kan. Nggak bisa kurang. Ya, kalau Pak Haji, Pak Ustadz nyari ini nggak bakal ketemu. Kalau ke Bima berapa ongkosnya katanya? Wah, ini bocah kurang ajar nih saya bilang. Akhirnya, udahlah. Karena emang tadi udah diurut, udah dipraktekin. Saya Pak, paling nggak bisa Pak. Saya nggak bisa, perasaan saya nggak mungkin saya nggak jadi beli itu gitu maksudnya. Akhirnya, cincai damai 150. Saya bayar itu. Waktu itu saya diomelin istri itu. Lagian sih katanya kan, ya mau gimana lagi, lagian-lagian udah terjadi saya bilang. Akhirnya saya bayarin, dikasihlah yang baru, dikasih yang baru. Pergi, malamnya saya kan butuh, saya bilang lah sama istri, ayo deh coba nih hangat banget ini, saya suruh lagi istri. Begitu saya coba Pak, apaan Pak? Kagak, beda jauh dengan yang punya dia tuh. La haula wa la quwata illa billah. Apa yang kita simpulkan, sudah susah, sudah miskin, jauh dari agama, nipu lagi. Nah itu udah nyungsep itu dunia nyungsep, akhirat belangsak. Nah, jangan sampai gitu dah ya, jangan sampai gitu. Jadi kita-kita ini mah, kalaupun misalnya di dunia kita ini susah nih ya, tapi paling tidak kita punya kelebihan. Apa kelebihan kita? Kita taat sama Allah, begitu. Jangan dua-duanya enggak gitu. Kalau orang kaya dia punya alasan untuk lupa sama Allah, ya orang kaya, ya kan? Ada fasilitas. Wajar dia lupa, wajar walaupun enggak boleh. Tapi wajar. Lah kalau ini udah susah, miskin, kagak mau taat sama Allah, mau gimana?
Ambiar itu udah ya. Jadi oleh karena itu inilah kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan yang terpenting kita semua berusaha mengamalkannya ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.